Persib Bandung telah mengukuhkan diri sebagai klub yang paling aktif mengirimkan pemainnya ke Timnas Indonesia. Sementara PSM Makassar hanya satu pemainnya yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Persib Bandung telah mengukuhkan diri sebagai klub yang paling aktif mengirimkan pemainnya ke Timnas Indonesia. Sementara PSM Makassar hanya satu pemainnya yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Yance Sayuri satu-satunya pemain PSM Makassar yang dipanggil Timnas Indonesia. Kabar ini muncul ketika Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama melawan Brunei Darussalam. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar 25 pemain yang akan memperkuat Timnas. Dalam daftar ini, 3 pemain berasal dari Persib Bandung, yaitu Mark Lok, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Kehadiran mereka membuat Persib Bandung menjadi klub dengan jumlah pemain terbanyak yang dipanggil ke Timnas. Di sisi lain, Persikabo 1973, Dewa United, dan Persija juga turut serta dalam kontribusinya. Persikabo 1973 mengirimkan Dimas Drajat dan Syahrul Trisna. Sementara Persija diwakili oleh Witan Sulaiman dan Rizky Rido. Dari Dewa United, nama-nama seperti Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya mendapatkan panggilan. Selain pemain lokal, Shin Tae-yong juga memanggil 9 pemain dari luar negeri untuk memperkuat Timnas Indonesia. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.